Harta karun Pulau Tengkorak. Beli dorayaki sepuasnya. Aku sudah seperti tuan putri. Asik, aku dapat buku emas. Asik, aku juga mau dong. Bagian untuk kamu gak ada. Kenapa begitu? Sudah jelas kan, dari awal kamu hanya bersembunyi, gak ikut membantu sama sekali. Tega. Aku kan cuma mau ambil sedikit saja, masa tidak boleh? Kalian semua memperlakukan aku dengan kejam. Bagaimana? Game petualangan barusan ini seru tidak? Ya, benar-benar seru, Doraemon. Nomor satu. Tidak seru. Gak usah ngambek dong. Aku tahu, itu kan harta mainan. Siapa juga yang iri dengan kalian? Aku jadi ingin mencari harta karun sungguhan deh. Ada-ada saja kamu. Yang seperti itu kan hanya dalam video game dan buku cerita saja, Nobita. Mungkin juga tidak. Kalau menurut legenda dan cerita zaman dulu, cerita orang yang menemukan harta karun itu ada banyak sekali kan? Sampai sekarang orang-orang yang mencari kebenaran tentang harta karun itu masih banyak loh. Dengar tuh, ya kan? Tapi kita kan tidak punya peta atau petunjuk lainnya. Benar juga ya. Memang mustahil. Kalau untuk sekedar menemukan peta harta karun yang asli, aku bisa. Keju harta karun. Yang makan keju ini nantinya bisa melihat wujud dari sebuah peta harta karun yang asli. Setelah terlihat, gunakan ini. Dengan memakai palet ajaib ini, siapapun bisa meniru gambar persis sama dan dapat salinan peta seperti aslinya. Keren! Aku yang coba. Aku saja. Baunya. Itu memang dibuat dengan cita rasa keju impor asli. Tidak jadi. Tadi kan kamu yang mau. Habiskan ya. Mulai kelihatan. Ayo, langsung digambar. Kelihatan. Jelas. Sampaikan pada anak cucu kita, ketika laut pasang bulan purnama, di pulau barat di sebelah kanan hidung Tenggu. Warnanya tidak akan salah. Setelah bertatapan dengan bola mata, lalu pilihlah Takudo Maru. Hah? Gak salah peta harta karun seperti ini. Nama pulaunya saja gak ada. Dan ini letaknya ada di mana juga aku tidak tahu. Jangan-jangan ini peta palsu. Masa palsu? Aku kan sudah menggambar peta ini dengan semangat tinggi. Pulau yang bentuknya seperti ini rasanya aku pernah lihat di mana ya? Jangan-jangan ini Pulau Tengkorak. Memangnya benar-benar ada? Aku pinjam buku atlas ya. Mana ya? Ini dia, Pulau Tengkorak. Ternyata pulau dengan bentuk dan nama seperti itu benar-benar ada. Lagi pula, hari ini bulan purnama kan? Benar juga. Ayo kita ke sana, Doraemon. Siapa tahu setelah ini kita jadi kaya raya. Ini kesempatan langka kan, Doraemon. Ayo. Oke, ke Pulau Tengkorak. Wah, aku pikir pulau ini banyak tengkoraknya. Ternyata begini. Pulau ini indah ya. Menurut cerita, zaman dulu pulau ini pernah jadi markas besar perompak laut loh. Hah? Perompak apa? Nggak tahu. Maksudnya para bajak laut dari zaman perang dulu. Bajak laut? Bukan yang itu. Tapi bajak laut Jepang. Lihat, nama Takudo Maru itu bisa juga dibaca menjadi Hyakuro Maru. Bisa jadi itu nama samaran si bajak laut. Jadi ini pulau bajak laut. Keren.
Aku gak sabar. Kira-kira isi hartanya apa ya? Ah, benar juga. Kali ini kita mencarinya jangan bersama-sama. Bagaimana kalau kita bagi dua kelompok? Huh? Ide bagus. Hartanya milik tim yang menang. Ah, perlombaan ya? Sepertinya seru juga. Oke, pembagian timnya dengan undian ya. Nah, yang panjang ada tiga, yang pendek juga ada tiga. Kalau sudah diambil, tidak boleh tukar. Tunggu dulu. Yang mana ya? Aduh. Yang mana ya? Aku beruntung. Doraemon ada di tim sana. Awas, jangan curang. Tenang, justru beruntung karena Nobita gak satu tim dengan kita. Benar juga. Kalian ini memangnya kenapa kalau ada aku? Kenapa? Ini, sudah aku copy satu lagi untuk tim kalian. Jadi kita punya peta petunjuk yang sama. Ayo, kita bertanding. Ayo. Setelah di barat pulau lalu, mula-mula tentang hidung Tenggu ya. Tuan Tenggu, Anda di mana? Kita tanya sama orang itu yuk. Selamat siang. Maaf. Ya, selamat siang. Kamu bukan penduduk pulau ini ya? Saya baru pertama kali ke sini. Maaf, apa paman pernah dengar tentang hidung Tenggu? Apa? Hidung Tenggu? Ya, kami sedang mencari harta karun Hyokuromaru. Tidak. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu soal itu. Kalian, apa kalian semua sudah tahu alasan kenapa pulau ini disebut Pulau Tengkorak? Karena seisi pulau ini adalah kuburan tengkorak kepala manusia. Ternyata! Aku juga baru sadar di sini banyak makam. Kakek itu ketika kita sebut hidung Tenggu, tiba-tiba ekspresinya berubah. Sepertinya ada yang disembunyikan ya. Aduh, apa benar harta karunnya ada di sini? Mungkin saja, di sini kan tertulis hari ketika air pasang. Jadi laut adalah kemungkinan yang paling besar kan? Menurutku di sekitar sini pasti ada pintu rahasia. Kamu memang hebat, Tekisugi. Satu persatu petunjuknya mulai terbuka. Ternyata memang benar ada pintu yang tersembunyi. Tapi pintunya ada dua, yang mana dong? Aku tahu, yang ini. Kenapa? Yang dimaksud hidung Tenggu, aku yakin pasti adalah batu yang itu. Wah, iya benar. Dari bentuknya mirip hidung Tenggu sih. Di sini tertulis di sebelah kanan dari hidung Tenggu, kan? Pasti yang ini. Kamu hebat. Ayo, kita masuk. Ini adalah bagian paling barat dari pulau ini. Yang dimaksud hidung Tenggu itu kira-kira apa ya? Doraemon, lihat itu. Ada apa? Tidak salah lagi. Itu dia hidung Tenggu. Bentuknya mirip sekali. Pasti pintu masuknya. Oh, kalau menurut petunjuk itu sebelah kanan hidung Tenggu kan? Pasti yang itu. Sudah dekat. Harta karun, kami datang. Loh? Apa ini? Aku curiga ada jebakan berbahaya deh. Mungkin ini permainan warna. Kita tidak boleh salah langkah. Begitu ya? Jangan sampai salah. Kemungkinannya 50%. Aku tahu, jangan injak yang hitam, jebakan. Kalau begitu putih. Aku tahu. Jangan-jangan ini memang bukan permainan warna. Mungkin ini bacanya Iroha. Jadi bukan masalah warnanya. Artinya jangan ikuti huruf kanji ini, tapi ikuti urutan aksara Iroha. Mengerti kan?
Nah, benar kan? Iya, benar. Tapi Iroha kan hanya 3 huruf. Lalu sisanya bagaimana? Lanjutannya kan masih ada. Iroha ni hohe. Lalu selanjutnya? Iroha ni hohe itu kan yang dasar. Selanjutnya ada Wakayota Reso. Tenang saja, semuanya ada kok. Brilian. Lalu setelah he apa ya? Oh, setelah itu wa. Ini jalan buntu. Sepertinya kita salah ambil jalan. Iya. Kalau begitu, yang dimaksud sebelah kanan bukan dilihat dari atas. Mungkin begitu. Kita harus kembali lagi keluar. Ayo cepat, kita harus kembali sebelum kita didahului Jayan dan yang lainnya. Nobita, tunggu sebentar. Dengar tidak? Di balik batu ini ada ruangan lain. Gelang penembus dinding. Iya, ini jalan yang benar. Tapi sepertinya kita sudah keduluan yang lain. Jejak kaki yang besar ini pasti milik Giant. Nah, ayo cepat. Ya. Apa ini? Hitam dan putih sama-sama jebakan, bagaimana ini? Tapi Deki Sugi dan yang lainnya sudah lewat sini. Mereka pasti sudah dapat caranya. Tapi sepertinya cara itu bukan cara yang mudah. Baiklah, kalau begini tidak ada cara lain lagi. Beralasan manusia kereta. Tidak ada waktu untuk berunding. Sisuka, ayo. Iya. Kami pergi duluan ya. Relakan saja harta karunnya pada kami ya. Aduh, badanku jadi sakit semua. Apa ini? Perasaanku jadi gak enak. Itu altar persembahan para arwah kan? Bukan, itu pasti bagian bola mata sesuai petunjuk peta. Pasti ada sesuatu di sini. Oke, itu pasti pertandingan menatap mata kan? Menurutku sih bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, aku juga. Aku tahu, ini adalah pintu. 1, 2. Oke, kalau soal tenaga serahkan saja padaku. Iya, tolong ya. Ayo keluarkan tenagamu, Jayan. Jadi laki-laki. Ya benar, terus begitu. Bagus, Jayan. Otakmu memang lemah, tapi tenagamu kuat. Lihat, pasti itu yang dimaksud portal tangan dengan bola mata. Oh, aku mengerti sekarang. Kita tertinggal jauh. Ayo cepat. Di petunjuk ini tertulis, lalu pilihlah. Yang mana ya? Pasti kedua-duanya ada jebakan lagi. Cepat! Kawan, kita juga harus cepat. Tunggu dulu dong. Tidak ada. Tapi tadi ada suaranya Suneo kan? Kira-kira mereka pergi kemana? Aku rasa dua-duanya ada jebakan lagi. Cap-cap-cup kembang kuncup. Sebelah sini. Kamu yakin? Sebelah sini saja deh. Aduh, jangan pingsan dong. Ah!
Gua yang menakjubkan. Ini pertama kalinya aku melihat gua sebesar ini. Shizuka! Kamu tidak apa-apa? Iya, terima kasih Deki Sugi. Kok begitu sih? Seharusnya itu kebagian aku. Wah, indahnya. Wuhu, sejuk banget. Iya benar. Hah? Yang itu apa ya? Itu kan kanji 100. Itu pasti bukan sekedar angka. Sepertinya itu sudah lama sekali. Pasti mayat itu sudah ada di sini sejak zaman perang. Iya, itu pasti salah satu tengkorak dari tentara di zaman itu. Tapi sepertinya dia sedang memegang sesuatu. Iya benar, itu dia harta karunnya. Pasti ada di bawah situ. Benar, ayo kita gali sekarang. Ya. Doraemon, keluarkan alat bagus untuk menggali dong. Oke. Luar biasa. Memang tidak ada yang lebih praktis. Justru inilah saat yang paling seru. Lebih baik menggali dengan usaha sendiri. Maaf ya kakek, kali ini lihat dulu ke arah yang lain ya. Aku sudah gak sabar. Harus buka lagoma. Ada apa? Gak bisa. Mungkin harus menggunakan kunci untuk membukanya. Mungkin di sini. Gak bisa. Keras. Padahal kita sudah susah payah datang ke sini. Terima kasih teman-teman. Tunggu, jadi kalian bukan sudah mengkhawatirkan aku ya? Kalian ini. Peti ini kosong. Masa sih? Apa peti ini sudah ditemukan orang lain sebelum kita? Ternyata usaha kita semuanya sia-sia. Iya benar. Kenapa begini? Iya benar, kenapa? Kenapa jadi aku yang disalahkan? Aku hanya menggambar peta, yang salah itu Doraemon. Doraemon, alatku tidak mungkin salah. Apa? Ada apa? Lubang tempat kita masuk tadi, itu letaknya perlu kita hilangkan. Dan sekarang malam bulan purnama, waktunya air pasang. Tempat ini akan tenggelam, kita dalam bahaya. Saja, kalau airnya segini kamu tidak akan tenggelam. Iya, yang benar nih. Bagaimana? Seru tidak? Wah, itu kan kakek yang tadi. Jadi kalian benar-benar mencari harta karun Shiakuromaru itu ya? Iya. Akan kuperlihatkan. Lihat, inilah hartanya. Tapi kenapa ini? Karena harta karun Hyakuromaru sudah ditemukan beberapa ratus tahun yang lalu oleh para leluhur kami. Berkat harta karun itu, para leluhur kami akhirnya bisa membuat sawah ini.
Sampai sekarang beras yang dihasilkan pun sangat melimpah. Hah? Jadi artinya dari tadi kita sudah mencari apa yang memang sudah nggak ada ya? Sungguh melelahkan. Jadi kalian pikir harta itu masih ada ya? Oh, memang kalian anak-anak. Tapi atraksi di bawah sana bagaimana? Apa menyenangkan? Atraksi? Itulah kelebihan pulau ini. Kami memang punya rencana besar untuk membangun wahana permainan di pulau ini. Oh, iya. Ini ada pamfletnya. Kami mempromosikan wahana petualangan. Persis seperti peta yang aku gambar. Ini dibuat berdasarkan peta harta karun asli. Tapi isi petinya bukan sungguhan. Apa kata-kata yang tepat untuk kita ya? Yang pasti mengecewakan. Itu benar sekali. Tapi... iya benar. Ya, itu benar. Ya, sudahlah. Iya ya.